Guys, masih lagi berkenaan tentang perlawanan Timnas Indonesia yang akan menentang Argentina pada tanggal 19 Juni 2023, yaitu berkenaan tentang tiket FIFA Matchday. Terlalu murah untuk pertandingan sekelas Argentina. Info lengkap tiket Timnas Indonesia versus Argentina. Dan ini merupakan dari channel Cetak Gol Indonesia. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini, karena channel ini banyak memberikan informasi-informasi mengenai tentang sepak bola di Indonesia. Apapun, apakah cerita di sebalik tentang tiket FIFA Matchday bersama kita pada kali ini, Timnas Indonesia versus Argentina. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. PSSI resmi merilis harga tiket di laga FIFA Matchday yang mempertemukan Timnas Indonesia dan Argentina. Nantinya tiket tersebut dijual dengan harga termurah 600 ribuan yang termahal 4 jutaan. Harga tiket ini tentunya masih lebih terjangkau dibandingkan dengan tiket konser Coldplay yang cenderung lebih mahal. Cetak Gol coba merangkum preview tata cara pembelian tiket dan juga tips lengkapnya sebagai berikut. 600 ribuan sehingga 4 juta guys. Oke. Datang dengan skuad terbaik. Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani dua pertandingan FIFA Matchday pada bulan Juni mendatang. Salah satu lawan tanding skuad Garuda adalah menghadapi Argentina, tim jawara dunia yakni Argentina. Selain itu, PSSI juga sudah resmi merilis skuad resminya untuk pertandingan kali ini. Beberapa nama langganan seperti Mark Lok, Elkan Bagot, Rizky Ridho hingga Jordi Amat masih mendapatkan kepercayaan. Nantinya Sintayong juga akan memanggil nama-nama baru mulai dari Shane Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struik, Ivar Jenner hingga Reza Arya Pratama. Sementara itu Argentina juga akan datang dengan skuad yang gak jauh berbeda saat menjuarai Piala Dunia. Nama-nama mentereng seperti Lionel Messi akan menghiasi skuad Lionel Scaloni. Lalu ada juga Alejandro Garnacho yang akan mendapatkan pemanggilan dari Lionel Scaloni. Ini merupakan pemanggilan pertama Garnacho membela tim nasional senior Argentina. Sayangnya Scaloni nggak membawa nama-nama seperti Paulo Dybala, Lisandro Martinez, dan Lautaro Martinez. Dybala dan Lisandro masih mengalami cedera. Sedangkan Lautaro akan dijadwalkan menjalani perawatan pergelangan kaki pasca final Liga Champions. Harga tiket resmi. Setelah merilis skuad, PSSI juga sudah resmi mengumumkan harga tiket laga menghadapi Argentina. Dalam perilisannya terdapat 4 kategori dengan harga yang berbeda-beda di setiap sektornya. Pertama, untuk kategori 3 menjadi yang termurah dengan harga sekitar Rp600.000. Untuk kategori 2 dirilis dengan harga 1 kali lipat lebih besar, yakni Rp1.2 juta. Lanjut di kategori pertama dirilis dengan harga Rp2.5 juta. Sedangkan untuk kategori VIP menjadi yang termahal dengan harga sekitar Rp4.250.000. Pembelian tiket ini sudah bisa dilakukan lewat aplikasi tiket.com pada tanggal 6 dan 7 Juni. Khusus untuk nasabah BRI, pembelian tiket sudah bisa dilakukan pada tanggal 5 Juni nanti. Di sisi lain, Ketua PSSI yakni Erick Thohir mengomentari terkait perilisan tiket tersebut. Erick Thohir menyebut jika harga tiket ini sudah sangat terjangkau untuk masyarakat. Tips menangkan war tiket. Setelah merilis harga tiket, para penggemar yang antusias bertanya-tanya mengenai cara pembeliannya. Menurut CNN Indonesia, tiket ini bisa dipesan lewat website resmi PSSI. Selain di website resmi PSSI, tiket ini juga bisa dibeli lewat platform online yakni tiket.com. Sebagai informasi, PSSI memang menggandeng tiket.com sebagai mitra kerjasamanya. CEO tiket.com yakni George Hendrata menyatakan jika tiket.com sudah menyiapkan segalanya. Hendrata bahkan menjamin jika server mereka nggak bakal down, sebab pihaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan besar yang akan terjadi. Sebagai informasi, ini bukan yang pertama kalinya untuk tiket.com menggelar penjualan tiket dalam skala besar. Salah satunya mereka pernah menjadi platform resmi untuk pembelian tiket konser Blackpink beberapa bulan yang lalu. Berkaca dari langkah tersebut, ada 3 langkah mudah yang harus dijalani untuk calon pemesan tiket. Pertama, para pengguna harus meregistrasi akun mereka lewat aplikasi ataupun website. Setelah membuat akun dan juga login, pengguna diwajibkan untuk pergi ke menu To Do. Kemudian pengguna memilih menu event dengan mengetik kata kunci Argentina versus Indonesia di pencarian. Lalu berikutnya pengguna bisa memilih berbagai kategori yang tersedia.
Terakhir, tinggal membayar tiket yang sudah dipilih dengan menyelesaikan transaksi. Kabarnya tiket ini belum termasuk biaya sebesar Rp35.000. Harga tempat menginap. Tim Cetak Gol sudah menelusuri harga tiket dari hotel-hotel yang berada di sekitaran Gelora Bung Karno, tempat lokasi pertandingan. Hotel-hotel ini berjarak kurang lebih 2 km dari stadion utama Gelora Bung Karno. Untuk yang termurah sekitar 200 ribuan hingga yang termahal sekitar 2 juta rupiah. Hotel Le Green Suite Poso jadi yang termurah dengan bandrol sekitar 292 ribuan saja. Sedangkan The Orient Hotel Jakarta jadi yang termahal di dekat area Stadion Gelora Bung Karno. Hotel bintang 5 ini punya bandrol harga sekitar 2.211.000 rupiah per malamnya. Harga tersebut sudah disesuaikan dengan harga H-1 pertandingan Indonesia-Argentina. Namun tentunya harga dapat berubah sewaktu-waktu. Itulah cara lengkap pembelian tiket di FIFA Matchday nanti. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu berminat untuk nonton langsung di Stadion GBK? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Cetak Gol Indonesia. Terlalu murah untuk pertandingan sekelas Argentina. Ini merupakan satu info lengkap di mana pihak PSSI yaitu Bapak Erick Thohir dan juga manajer tim telah pun mengumumkan bahwa tiket ini bisa dibeli selepas saja diriliskan semua dan mencukupi segala semua tiket dan juga kelengkapan, bisa untuk dijual di tiket.com. Jadi ini merupakan salah satu juga pengumuman yang bagi saya sangat resmi. Jadi itu ada beberapa kelas-kelas lah yang tertentu untuk mendapatkannya juga tiket. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang mana Bapak Erick Thohir telah pun mengumum perasmian secara rasminya tentang penjualan tiket. Jadi guys, apapun, ramai-ramailah kita membeli tiket. Kita nggak sabar, kita melihat bagaimana aksi Timnas Indonesia versus Argentina. Kelas nomor satu, kelas sang juara yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Ini satu kesempatan untuk melihat aksi di lapangan hijau nanti guys, yaitu di Stadion Gelora Bung Karno. Apapun, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video dekat datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.